Betapa pentingnya solat kita. Sebanyak apapun sedekahmu, seperti apapun zikirmu, seperti apapun infakmu di jalan Allah, dan seperti apapun kebaikanmu di antara manusia yang lain, jika di dalamnya tidak ada salat, maka itu menjadi sia-sia. Nabi dengan keras mengingatkan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, yang membedakan antara kita dengan mereka yang di luar sana. Maksudnya siapa? Orang yang tidak beriman kepada Allah, yang bahasa Quran disebut sebagai kafir, yang oleh kita disebut sebagai non-muslim. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah solatnya, kata Nabi. Faman tarakaha faqad kafara. Dan barang siapa dengan sengaja dia meninggalkan solat, sungguh dia telah menjadi kafir di sisi Allah. Sesulit apapun kehidupan kita, seberat apapun kondisi ekonomi kita hari ini, dan serepot apapun bisnis kita di luaran sana, jangan lupa salatmu. Sebab hidup kita hanya menunggu salat, sedangkan salat hanya waktu menunggu kematian. Salatlah di saat engkau mampu, sebab khawatir ketika engkau tak mampu, engkau makin tidak salat. Maka kesempatan yang baik, kesempatan yang sempurna, pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Padahal kalau dihitung-hitung, hitungan sholat kita tidak lama. Berapa lama kita sholat, Pak? Berapa waktu? Berapa menit kita sholat?